tujuan kamu nempel di situ apa? Terganggu, kayak dulu lagi. Kayak ada orang yang pernah kesini terganggu. Oh, saya emang gak takut. Moin. Ini kan mau maghrib, Icis tuh biasanya kalau udah mendekati maghrib dia nggak di sini kan? Kita mau senengin Icis. Gue nggak tanggung jawab ya kalau misalnya dia tengok, kan nggak boleh lo menerima gue tanggung jawab ya. Karena banyak juga yang request. Ini Fahmi ya, gue nggak maghrib di sini. Banyak banget yang Fahmi. Emang kita mau ngapain? Tapi ini please bohong. Bohongan aja jangan beneran. Ini jangan beneran, jangan beneran. Tapi lu bisa kesurupan beneran. Jadi pura-pura kesurupan aja. Iya, pasti ngomongnya bisik-bisik, biasaan lu ngomong bisik-bisik. Konten. Iya, jangan. Tapi emang sini dulu. Ada yang ikut? Serius. Karena ada yang ikut maksudnya ada yang ikut apa tuh? Iya, ada yang nemenin gini. Ini sekarang ada? Ada. Ini temannya dia, di temannya. Ini mau maghrib nih, jangan. Iya, tapi permasalahannya adalah Cimoy memang suka kesurupan. Kesurupan bukan kesurupan. Yang bisa. Tapi Cimoy mau nggak mau? Boleh. Tapi harus ini bener, jangan meleng. Ini maghrib masalahnya nih, bener-bener. Sebelum maghrib cepetan kenal. Oh iya, aku cuma mau ngingetin kalian. Kalian harus subscribe, karena kalau nggak subscribe beneran rugi. Di video ini aku sekali lagi mau bilang, ini ada sepatunya Ricis yang akan di giveaway. Ini ukurannya 37 dan ini warnanya emang eksklusif banget. Jadi kalian yang punya ukuran kaki 37 langsung tulis di kolom komentar. Udah subscribe, like, comment, share, di like-like deh semuanya. Video-video rumah Ricis, Ricis TV, Ricis Official, di like-like semua. Ya. Ini baru. Ada yang nyenggol kaki gue. Oke, karena kita bingung kamera taruh di mana, kalian komen sekarang juga kamera taruh di mana. Enggak gitu. Bentar lu lama-lama kayak Dora. Ya, kita bikin kamera aja ya. Ini kamera kita sembunyiin di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol ceritanya di bawah, terus Cimoynya mulai kesurupan, baru entah Tika entah siapa yang manggil. Oke. Ingat ya, Tik, ekspresi harus panik. Gue selalu panik sih. Ya bisa kayak gitu. Kayak gimana? Cimoy lagi kesurupan. Cimoy, cis gitu. Oh, kita keburu turun. Yun! Eh, ini kenapa dia? Kenapa? Ustaz Ibnu Rasim? Tika, tolong panggilin Icis, Tika. Iya, bentar. Duluan. Amal. Ah, sama gue ya? Ya udah. Kenapa tuh Cimoy, Icis? Tahu nih. Yun, Icis. Yun buruan. Cis, ini gua enggak mau ah kayak gini-gini. Enggak, tadi kita kan mainnya isi lemon diputar set, siapa yang ini gitu, siapa. Dia ketawa sendiri. Terus ketawa sendiri gitu, kan permainan yang mutu. Enggak, ini lagi maghrib soalnya, enggak. Cis. Apa sih yang ngerti deh gue? Tadi lagi main. Dia bilang maghrib, ntar aja ditunda dulu. Pada bandel, tanggung-tanggung berapa main lagi. Ini puter misi lemon yang ini, siapa yang ini gitu. Puter-puter gitu. Yang itu loh, Yun, yang apa namanya? Yes, Ostru itu loh. Dewate. Ayo deh lanjut aja deh. Ini gimana dia diam? Enggak bisa diajak ngomong lagi. Tuh. Terus gimana? Nangis. Lanjutin yang tadi yang vlog yang Kian nangis maksudnya. Dia ya, enggak nangis, dia tadi bengong gitu. Lagi biasanya tapi orang yang lagi sedih gampang gitu loh. Tempelan kamu di tempelan. Ya, tapi kan udah ngasih adiknya dia ini gitu. Iya, waktu ke sana. Cimoy. Moy. Dia kayak bengong dari tadi bengong gitu. Moy. Duduk di sini jangan begitu, ayah duduk. Moy. Cimoy. Dia diam mulu, Yun. Dari tadi kan ngobrol sama kita. Sadar enggak itu? Dia sadar enggak? Di atas. Ayo duduk di atas. Dia pandangannya kosong, Cis. Soalnya dia ketawa sendiri tuh. Moy. Ayo Moy, duduk di sini Moy. Enggak usah dikerjain, dikerjain kan. Enggak, coba deh lu ajak ngomong. Oh, ini Cis yang kali ngerjain maghrib. Ini gimana sih? Matanya tuh jadi ngasih dulu. Sungai. Enggak, minyak kayu putih deh, tolong deh. Enggak ada enggak minyak kayu putih. Hah? Perasaan tiap yang ketempelan di sini mulu kayaknya ini kerjain deh. Ingat ya, dulu ada bintang tamu juga yang enggak tahu ini. Enggak ada. Enggak, enggak percaya. Iya. Moy, lu kerjain gue kan. Di rumahnya dia adiknya begini. Kok enggak ikutan? Kan gue bilang tadi kan maghrib. Kalau orang mau maghrib kan orang tua bilang udah jangan ini. Ya udah ini udah kayak gini. Tadi ngajakin dia segini kan. Ini udah kayak gini, ya, Tika.
Yun, lu yang punya rumah kan? Ya mana gua tahu. Ituin dulu. Ini kerasukan. Dikerjain apa kerasukan? Saya enggak takut. Enggak takut. Yun, kamu yang ada setan di sini. Lo gua enggak takut. Jangan sompro tapi itu enggak boleh. Gua pada sompro. Kita sama mereka itu tinggian kita. Jadi kita justru jangan takut. Moy. Sadar enggak? Kamu siapa? Kamu siapa? Cimoy bukan? Cimoy coba, bukan? Coba siapain biar keluar. Ayo, coba. Mi, mi. Tujuan kamu nempel di situ apa? Terganggu, kayak dulu lagi. Kayak ada orang yang pernah kesini terganggu. Oh, saya emang gak takut. Saya punya rumah, kamu numpang di sini. Baru datang. Ayo. Mi, mi, mi. Bawa dia ke atas, Mi. Jangan. Awas. Iya. Eh, jangan. Yun aja yang megangin Yun. Yun takut. Kakinya harus dibenci, jempol kakinya. Iya, kakinya udah di deket nih. Cis. Ini udah jam berapa nih? Tuh kan tahu maghrib tuh break kalau maghrib. Ya diapain kek? Naikin sini Mi, Mi, lu dari sebelah situ. Nah, ayo Mi. Mau. Aduh, kecak banget gila. Eh. Aduh. Cimoy. Sadar. Astagfirullahaladzim. Awas kena bangku dia kasihan. Ini beneran enggak sih? Ya masa kita bercanda sih sama aku. Enggak lucu sih kalau bercanda sama. Moy. Siapa? Kamu namanya siapa? Cimoy bukan? Ngomong dong. Aku doang. Ngomong. Tukar di depan. Editor yang nyamber ketiga di cut aja. Tapi itu tahu. Maksud Atika gini kan, ketika Atika bisa sambar, gue berhenti. Ternyata gue enggak. Enggak. Tapi kenapa di saat kita udah sadarin, suruh udahan, kenapa lo enggak mau? Bukan. Permasalahannya yang nyamber ketiga, Atika berhenti di situ aja, enggak nerusin. Benar, temennya juga yang ketukang kos. Iya, dia di rumah juga. Dia tuh betul kerasukan, dia lebih suka begitu. Lebih nyaman begitu malah Cimoy, Moy. Lebih bagus, apa ya kerasukan lagi lo, hah? Tuh pesan-pesannya, jangan ngerjain orang. Karena kalau kalian ngerjain orang, kena sendiri imbasnya. Tahu? Serius. Ngepranknya sama kita-kita, ngapain lo ngeprank kita juga? Iya, oh, ngeprank kita tahu sebenarnya. Udah, kita kompromi buat ngeprank Ici. Oke lah, intinya gak ada maksud dan tujuan apapun. Ini juga aku gak tahu. Dan di vlog-vlog kemarin di Ricis TV, di rumah Ricis, gak ada maksud atau apapun. Dan no hard feeling juga intinya. Maaf kalau aku ada salah, tim Ricis ada salah. Dari kita sih cuma fun-fun aja. Dan ya, seru-seruan aja intinya semuanya.
Ini, wah ini mah enggak deh. Orang udah mati kameranya, Bu.